Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mendedikasikan ucapan khas ini kepada rakan sejawatan saya, Puan Anita binti Ishaq. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau yang telah banyak membantu dan mencurahkan bakti sepanjang bertugas di SK Bayan Baru. Sepanjang saya mengenali Cikgu Anita, beliau merupakan seorang yang peramah, baik hati dan susah nak marah kerana beliau sangatlah penyabar orangnya, mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat maju jaya dan semoga sentiasa cemerlang sepanjang bertugas di sekolah baru. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Anita. Bye-bye. We love you Cikgu Anita. Muah, muah, muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih pada Puan Anita binti Ishaq kerana telah banyak membantu dan memberi sokongan sepanjang sama-sama bertugas di SK Bayan Baru. Sepanjang saya mengenali beliau, beliau merupakan seorang yang baik hati, seorang yang tabah serta cekal dan mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri. Selamat maju jaya, selamat bertugas di sekolah baru. Terima kasih banyak Kak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, saya Cikgu Nurlita binti Zainal Abidin, wakil dari Pendidik Khas, ingin mengucapkan tahniah kepada Kak Anita di atas pertukaran. Kami juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kerjasama yang diberikan selama ini. Sebagai personal, kita ingin mengucapkan tahniah kepada Kak Anita, juga berbanyak terima kasih kerana sangat banyak membantu Nita selama ini. Dan sekarang Nita telah kehilangan seorang sahabat, kakak dan juga rakan sekerja. Sekian, terima kasih. Bergetar jiwa, di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini juga